Ya, pemirsa, Imlek ini telah menjadi bagian dari tradisi budaya Indonesia. Tradisi Imlek pernah dilarang pemerintah di era Orde Baru. Ya, namun sejak era pemerintahan Gus Dur, masyarakat Tionghoa kembali mendapat kebebasan merayakan Imlek. Dan berikut laporan Julita Telembanua seputar sejarah perayaan Imlek di Indonesia. Imlek atau Xinxia tidak jauh berbeda dengan Tahun Baru Masehi atau Tahun Baru Hijriah bagi umat Islam. Imlek adalah Tahun Baru Tionghoa. Kata Imlek berasal dari dialek Hokkien atau bahasa Mandarinnya Yinlin yang berarti kalender bulan. Menurut sejarah, Xinxia merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh petani di Tiongkok yang biasanya jatuh pada tanggal 1 di bulan pertama awal tahun baru. Dari Tiongkok, perayaan Imlek kemudian menyebar ke penjuru dunia termasuk Indonesia oleh para perantau asal Tiongkok. Tradisi tahunan ini pun dikenal luas sebagai identitas budaya Tionghoa di tanah perantauan. Di Indonesia, perayaan Imlek sempat dilarang sejak tahun 1968 hingga 1999. Rezim Orde Baru kala itu melarang segala hal yang berbau Tionghoa. Seluruh perayaan tradisi dan keagamaan etnis Tionghoa termasuk Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, dan sebagainya dilarang dirayakan secara terbuka. Masyarakat Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan Imlek pada tahun 2000. Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Impres nomor 14 tahun 1967. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2001 yang meresmikan Imlek sebagai libur fakultatif khususnya bagi mereka yang merayakannya. Kemudian di tahun 2003, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2014 yang menghapus istilah Cina dan kembali ke istilah etnis Tionghoa. Imlek ini telah menjadi bagian dari keberagaman tradisi Indonesia. Bahkan perayaan atau tradisi Imlek saat ini juga dirayakan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Julita Tombanua, Maximilianus Prita 1, Jakarta.